Radio Mitra Berdakwah dan Solawat. Win Wali Solo Semarang. 107.8 MBS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Hai Mitra MBS, selamat datang di OMG, obrolan mahasiswa gaul bersama Zaki dan Angel. Gimana nih kabarnya hari ini Mitra MBS? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal buruk dan hal-hal yang tidak pasti dalam hidup. Amin. Iya, benar banget Ninjel. Semoga kita dan Mitra MBS terhindar dari hal-hal buruk dan hal-hal yang tidak pasti juga tentunya. Apalagi hubungan yang gak pasti, hehe. Ngomong-ngomong soal hubungan yang gak pasti, sekarang banyak banget ya Zaki, orang yang kejebak di zona gitu tuh. Kayak punya titik nyaman di zona yang padahal kita tahu itu gak aman. Kayak hubungan yang sering orang sebut dengan friendzone maksudnya, Jill. Iya sih, banyak memang. Jangan-jangan kamu salah satu korban yang terjebak friendzone lagi, Jill. Ya enggak lah, ngapain sama hal yang gak pasti gitu. It's easy to be alone. Kejebak friendzone itu ibarat kayak judul film Warkop DKI, maju kena, mundur kena. Diungkapin takut merusak pertemanan, gak diungkapin membebankan perasaan yang menanggung rasa sendiri. Serba salah kan? Asik. Nah Mitra MBS, di OMG episode kali ini kita akan mengupas apa itu friendzone dan cara keluar dari zona friendzone. Mitra MBS udah pada tahu belum sih tentang istilah friendzone ini? Kalau menurut sumber yang aku baca, friendzone adalah sebuah situasi pertemanan di antara cewek dan cowok yang salah satunya memiliki keinginan untuk menjalin hubungan lebih dari hanya sebatas teman. Dan sedangkan yang satunya lagi merasa mereka cukup bahagia menjadi teman saja. Nah, ini nih kadang yang bikin pihak satunya itu lebih milih mendemin perasaan, takut adanya penolakan. Tapi emang benar sih ya, kalau pertemanan antara cowok sama cewek itu sedikit kemungkinan gak melibatkan perasaan. Beuh, ngena banget. Emang iya sih, kebanyakan gitu. Oh iya, satu lagi. Ternyata friendzone terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam perasaan dua individu. Karena semua hubungan baik dibangun dari pertukaran sosial yang saling memuaskan. Ketika seseorang terjebak di friendzone, mereka telah melakukan pertukaran yang tidak adil. Orang lain mendapatkan semua yang dia inginkan, tetapi orang yang merasa terjebak di friendzone tidak sepenuhnya puas. Kira-kira Mitra MBS ada yang kejebak friendzone juga nggak ya? Memendam perasaan sendiri yang sakit, kalau diungkapin malah jadi rumit. Emang kadang resikonya ya pertemanan itu pasti akan bubaran. Pasti. Haduh, emang kalau udah nyangkut perasaan itu selalu rumit ya Angel. Tapi tenang aja Mitra MBS, si Angel sebagai korban yang kejebak di friendzone nih punya tips buat kalian biar bisa keluar dari zona friendzone ini. Kasih paham Angel? Ya si Zaki. Oke deh, Angel kasih tips nih buat Mitra MBS yang kejebak friendzone biar keluar dari zona itu. Yang pertama, jadilah kurang tertarik. Kamu bisa mulai menunjukkan kekurang tertarikanmu, entah itu dalam hal percakapan atau ketika diajak dia pergi. Yang kedua adalah perlahan menjauh dari dia. Jika selama ini kamu intens berhubungan dengan dia, coba sekarang berilah sedikit waktu buat dia. Jika mereka benar-benar menghargai kamu, maka ketidakhadiran kamu akan membuat mereka merindukan kamu dan menginginkan kamu lebih. Dan tips yang terakhir dari Angel adalah kesadaran diri.
Ini terkhusus untuk mitra MBS yang baru memulai hubungan friendzone kali ya. Ketika kita tahu bahwa ada muncul perasaan di antara kita atau sebelah pihak, kita harus sadar diri lah ya. Apalagi kalau dia nggak pernah menunjukkan ketertarikan sama kita, ya paling enggak kita yang harus lebih berjaga-jaga untuk nggak terlalu berharap atau berekspektasi terlalu tinggi untuk memilikinya. Karena dengan gitu, kita nggak akan kejebak dalam zona itu. Sebenarnya sih, itu yang bikin semuanya rumit itu ya kita sendiri, kalau menurut Angel sih. Ya jadi semuanya tergantung kita sendiri. Wah, mantep banget Jel tipsnya. Jadi buat mitra MBS yang sudah terlanjur kejebak friendzone ataupun yang belum tahu tips dari Angel, boleh tuh dijadiin patokan. Intinya, gak boleh terlalu berharap. Daripada berteman sama lawan jenis berisiko melibatkan perasaan sih, lebih baik jangan. Iya Zak. Ada nih lagu yang cocok banget buat para korban yang kejebak friendzone. Tidakkah cukup yang engkau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Aduh, lagunya ngena banget, Jel. Ternyata gak kerasa panjang juga ya obrolan kita, Angel. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi mitra MBS. Semoga gak terjebak di friendzone lagi, hehe. Amin. Oke deh, mitra MBS. Sampai di sini dulu OMG. Nah, hari ini Angel dan Zaki pamit undur diri. Sampai ketemu di OMG, obrolan mahasiswa gaul selanjutnya. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.